channel, it's your girl Dian Elmaya. So, today video aku seneng banget soalnya aku baru kedatangan package. Package apakah itu? And baru banget aku buka and aku seneng banget barangnya. I'm very excited to wearing. So, let's see. But before I start the video, please do subscribe buat yang gak mau ketinggalan about beauty, fashion, and everything. And please push notification bell below here. Tuh ada bell kecil, di push, di klik biar gak ketinggalan setiap ada notification video-video baru dari aku. So, let's further ado. Are you ready? This is my Laiage Blonde Wig. Aku pilih yang middle long hair, jadi it's not short enough and it's not long enough, jadi in the middle gitu ya, jadi yang sedang saja sayang. Ini tuh belinya on AliExpress, tuh masih ada tagnya, ntar ya aku copot dulu. Nah, kenapa tuh aku selalu kayak successful kalau beli wigs? Sombong amat. Aku tuh orangnya I'm very picky, I'm very selective for my stuff. Jadi tuh aku emang orang selektif. Kebayangkan barang aja aku selektif, apalagi pilih. Terusin sendiri ya. Baca. Nah nih. It's not pricey at all, cuma around $14. Nggak tahu ya sekarang soalnya kan berkabar dolar naik. Nah, jadi ini tuh nggak kayak wigs $14 gitu. Ini tuh kayak lace front wigs yang benar-benar bagus depannya yang nggak kaku. Makanya aku mau share tips gimana cara pilih budget wigs tapi yang looks natural. First tip from me buat ibu-ibu dan remaja putri di rumah, jadi tuh pilih yang balayage or yang two tone colors, jadi yang punya dimension gitu, yang punya dua warna nih kayak gini. Ini tuh kan atasnya kayak dark brown and abis itu kayak apa sih namanya ash blonde. Jadi ada dimensionnya gitu, ibarat rambut tuh ada gradation dimension. Nah, kalau misalkan kamu pilih yang one tone color, itu tuh bener-bener kayak kayak not realistic gitu. Jadi kayak fake banget, jadi kelihatan batuknya. Nah, mungkin itu bagus kalau misalkan dipakai, kalau misalkan kamu mau cosplay gitu, wanna be anime begitu. Nah, itu baru lucu menurut aku. Cuma kalau misalkan yang all daily wear gitu, kayaknya itu tetot banget gitu. Sekarang aku coba ya pakai wig ini dulu biar kamu bisa lihat se-natural apa pas udah dipakai. Okay, I'll be back. Moments later. Jadi kamu pilih wigs yang ada wig clipnya kayak gini supaya nanti bisa kokoh on your hair. Terus pilih yang adjustable, jadi dia bisa di-adjust sesuai ukuran size kepala kamu. Jadi nanti kalau misalkan kamu pakai itu looks perfectly perfect dan nyatu banget on your size head gitu. So, aku pakai dulu ya. Whoops, tada! Wow. Looks so natural on me kan. Tips number 2, pilih tekstur rambutnya yang bener-bener dibilang greasy juga enggak ya. Cuma jangan pilih yang shiny. Kamu pilih yang bener-bener kayak doff gitu, kayak gini toh. Nih, ini tuh doff dan gak shiny gitu, tapi looks healthy gitu. Jadi gimana yang jelasinnya? Ya gitu deh, looks healthy tapi bukan yang shiny mengkilat kayak tali rafia gitu kan ya. Nah, last but not least, tips number 3, ini yang gak boleh banget disepelein gitu, karena this is important to your style gitu. Ini itu bukan real human hair, ini tuh synthetics, tapi synthetics yang bagus. Jadi kamu pilih wigs yang bisa di styling. Kamu bisa kok sebelum misalkan nggak ada di specificationnya, nggak ada di keterangannya, kamu bisa contact the seller, kamu tanya dulu ini tuh bisa di styling nggak. Even misalkan ada rulesnya dicatok itu hitnya itu nggak boleh lebih dari misalkan 180 atau berapapun, karena bisa ngerusak tekstur rambut. Nah, kalau itu sih it's okay ya gitu, karena kan nggak perlu yang gimana-gimana banget gitu nge-stylingnya, at least dia nggak kusut. Dan sebenarnya misalkan gitu para-paranya nggak bisa di-styling secara maksimum, dia bisa kamu rapiin
cantik lagi gitu. Jadi bisa kamu sisir tuh kayak gini. Dan ini tuh lembut banget dan nurut banget gitu. Jadi kayak bener-bener real human hair tuh. Ikan tuh. Jadi gitu gengs, 3 tips for you to buy a new wig. Jadi jangan sampai nyesel, even kalau beli online, you have to picky, you have to be selective, you have to be smart gitu kan. Okay. Oh ya, kalau yang mau sama Anna need to worry, aku bakal tag linknya in description. Oke, segitu aja dulu ya kan. So if you enjoy my video, please give me likes and you can share my video on your all social media. So keep slaying, keep claiming. See you soon on my next video. Bye, slay bae.